Assalamualaikum pemirsa channel saya Melody. Duet asik klasik dari Ria Harmonis dan Wiwik Abidin. Tiada jemu, selalu ku menunggu, tak tahan rasanya, ingin lekas berjumpa, bertemu kembali. Menantikan, menanti kau datang, kehadiranmu kembali setiap hari. Ingin rasanya ku curahkan hati padanya seorang yang akan ku selalu tiap malam berganti, gelisah selalu tiap malam berganti, penuh pengertian di dalam jiwaku beserta doaku kau lekas kembali. Tiada berita mengapa tak ku terima, hati rasa gelisah, namun kau ku nanti kembali. Hanya suatu harapan yang engkau beri, suatu tanda mata yang engkau tinggalkan. Menanti kau datang untuk kembali pulang, penat hati ini dalam penantian. Walau tiada ku ucapkan kata salam perpisahan, dalam perindahan menanti kau balas. Nah, bagaimana pemirsa? Lumayan asik kan? Ya, itulah duet rekayasa dari Wiwik Abidin dan Ria Harmonis. Lagunya berjudul Menanti Pulang. Meskipun judulnya sama, tapi ternyata liriknya banyak sekali yang berbeda. Entah siapa yang lebih dulu keluar, siapa yang merubah liriknya, yang pasti keduanya jelas-jelas asik. Lagu Wiwik Abidin diiringi oleh Orkes Melayu Bunga Nirwana, dan lagu Menanti Pulang dari Ria Harmonis diiringi oleh Orkes Melayu Ayodhya. Keduanya mempunyai tempo yang sedikit berbeda. Nada dasarnya sama, tapi temponya sedikit berbeda. Ria Harmonis lebih cepat sedikit.
Sehingga ketika keduanya digabungkan menjadi satu lagu, maka ada sedikit jomplang karena menanti pulang versi Wiwik Abidin sedikit lambat, sehingga ketika ketemu kurang klop. Nah, itu memang dari sononya sudah seperti itu. Sebetulnya saya bisa saja menyamakan temponya, tapi sengaja saya biarkan seperti adanya, sehingga ketahuan banget bahwa lagu ini memang lagu yang berbeda, bahwa lagu ini meskipun sama lagunya, tapi berbeda penyanyi dan musiknya, berbeda tempo, berbeda aransemennya. Nah, perbedaan itu sengaja saya tampakkan di ujung lagu. Vokal Ria Harmonis dan Wiwik Abidin saya tumpuk menjadi satu, dan di situ kelihatan ending lagunya saja liriknya berbeda. Ya, ini hanya asik-asikan saja pemirsa, bukan bermaksud untuk merusak sebuah lagu. Kalau Anda masih penasaran dengan lagu versi asli dari Wiwik Abidin atau dari Ria Harmonis, Anda bisa mendengarnya cukup melihat video yang sudah saya tayangkan sebelumnya. Anda bisa melihat linknya di deskripsi, ada di bawah. Klik saja di situ, nanti Anda akan bisa mendengarkan lagu versi asli Menanti Pulang dari Wiwik Abidin atau Ria Harmonis. Oke, pemirsa channel Share Melody yang berbahagia, mudah-mudahan sajian ini bisa membuat Anda terhibur, bisa membuat Anda kembali terkenang masa lalu yang indah, yang asik. Yang pasti Anda saat itu masih muda. Kalau saya saat itu masih balita. Tapi meskipun waktu itu saya masih kecil, sudah suka dengan lagu-lagu dangdut lawas seperti ini. Apalagi Anda yang mungkin ketika itu sudah cukup dewasa, pasti sangat menyukainya. Pasti sangat menyukainya. Orang dewasa biasanya lebih faham tentang mana lagu yang asik, mana lagu yang apik, mana lagu yang enak, dan yang biasa-biasa saja. Dan faktanya sampai sekarang lagu-lagu seperti ini masih dikenang, masih digemari, masih dicari, bahkan oleh anak-anak muda yang kala itu belum lahir. Ya, itulah kelebihan dari lagu dangdut lawas. Oke, pemirsa channel Share Melody yang berbahagia, saya harap sajian ini bisa membuat Anda terhibur dan bahagia. Sampai jumpa lagi dengan sajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.